Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, salam tip yang berbahagia Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton yang setia mengikuti acara kita. Pada pertemuan kita ini, yaitu tentu acara kesayangan kita ya Yaitu kajian kitab Al-Aqidah Yang kita ambil dari kitab uh, Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al barraq Hafizuhullahu Tabaraka Wa Ta'ala Nah uh, Pada pertemuan yang lalu ya Kita untuk menghemat waktu karena bahasanya sedikit panjang Supaya kita bisa keluar dari tema ini Dan kita bisa mengambil tema yang lain Di pertemuan yang akan datang InsyaAllah Tabaraka Wa Ta'ala Nah di kali ini kita akan menyampaikan ya terkait dengan pembahasan eh, yang sebelumnya yaitu tentang anwa sifat wa minha. Ini merupakan part ketiga ya. Artinya ini merupakan eh, pertemuan ketiga dari judulnya ini. Jadi judul besarnya adalah anwa sifat wa mauqibul minha yaitu macam-macam e, sifat dan sikap para pengingkar sifat. Nah, jadi bagaimana bagaimana itu macam-macam sifat dan bagaimana sikap para pengingkar para pengingkar sifat. Nah kemarin <tuh> sudah kita sampaikan bahwa para pengingkar sifat dari kalangan kuliyah, ya itu mereka mengingkari sifat piliyah. Ya. Sifat piliyah itu tidak ada. Kenapa? Karena sifat piliyah itu terkait dengan masyiah masyarakat itu kehendak Allah wa sehingga mereka sebenarnya menapikan ya menapikan kehendak bagi Allah gitu ya e, kemudian juga di sisi lain ada yang mereka ini eh menapikan sifat secara kuli secara keseluruhan ya itu dari kalangan apa namanya ini jahmiyah ya jahmiyah dan juga diikuti oleh mu'tazilah jadi jahmiyah dan mu'tazilah ini adalah nufatu sifat al kulli. Jadi mereka para pengingkar sifat secara keseluruhan. Artinya mereka mengatakan Allah Muazzawajalla itu hanya mujarradu zat, ya zatun mujarrodah hanya zat doang, nggak ada sifatnya gitu. Ya. Sementara kalau kullabiyah. itu menapikan hanya apa namanya ini sifat-sifat al piliyah, sifat-sifat pilihan doang. Kalau Asyairah as sebagaimana kita sampaikan itu mereka menapikan kebanyakan dari sifat ya baik sifat dzatiyah maupun sifat pilih ya dan mereka hanya menetapkan tujuh sifat yang sudah kita sampaikan kemarin yaitu ya mereka tetapkan sifatul hayat, sifat ilmu, sifat kudroh, sifat irodah, sifat sama, sifat basar dan sifat kalam an nafsi. Ini tujuh ini yang mereka tetapkan oleh eh, apa namanya ini oleh eh, asya'irah begitu ya. Nah, kemarin terakhirnya sudah kita sampaikan bahwa Uh, Jahmiyah Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah taala itu bisa berbicara setelah sebelumnya Allah nggak bisa bicara Tentu ini kekurangan bagi Allah taala. ini tentu tidak boleh ya Ini uh, berbahaya pernyataan seperti ini, tapi yang namanya juga pirkoh gitu ya -hah -hah. Kelompok yang sesat, ya bagaimana boleh buat gitu kan, itulah mereka ya jadi mereka mengatakan Jahmiyah dan Mu'tazilah Allah SWT bisa bicara sekarang ini Sebelumnya Allah nggak bisa bicara Padahal kita katakan bahwa sifatul kalam itu sifatun dhatiyatun fi'liyah gitu. Dari satu sisi dia dhatiyah artinya semenjak azali Allah SWT sudah bisa bicara yang tidak ada permulaannya ya. Kemudian sekarang pun Allah SWT bisa bicara ya dengan tema apa dengan siapa Allah SWT ingin bicara tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah oleh karena itu kita katakan bahwa mereka-mereka yang mengatakan eh, Allah malah eh, bicara yang sebelumnya Allah malah wa nggak bisa bicara ini tentu kekeliruan dan kesalahan ya tidak demikian kalau makhluk betul kalau makhluk itu sebelumnya dia nggak bisa bicara akhirnya bisa bicara jadi kalau kita lihat bayi kecil ya di rumah kita gitu kan itu bagaimana dia nggak bisa bicara awalnya kan? Ya mungkin setahun pertama belum bisa, tapi tahun kedua mungkin sudah mulai pelan-pelan gitu. Itu juga dia eh, bayi itu bisa bicara juga tentu apa namanya ini eh, bertahap ya walaupun dia bisa udah bicara tapi bicaranya mungkin belum lagi sempurna begitu kan itu kalau makhluk iya tapi kalau Allah s.w.t. sang khalik tidak demikian keadaannya ikhwati fillah billahi taala wa iyyakum jami'an ya kemudian dikatakan oleh mereka lagi bahwa Allah Azza wa tidak bisa, zatnya itu berbicara tidak bisa. Jadi, apa yang bicara mereka maksudkan itu? Maksud, mereka maksudkan Allah Azza wa bisa bicara itu, Allah Azza wa menciptakan makhluk yang namanya, uh, makhluk yang bisa bicara gitu. Jadi Allah Azza wa ciptakan kalam, menciptakan khalaqa kalaman. Allah Azza wa menciptakan makhluk yang bernama kalam gitu. Kalam inilah yang bicara. gitu ya itu di luar zat Allah Wajalla menurut mereka ini kekeliruan ya kekeliruan ini sehingga dari pernyataan ini konsekuensinya mereka mengatakan Al Quran itu makhluk Al Quran itu makhluk ya Al Quran itu makhluk jadinya kenapa karena itu Allah kalau kalam Allah berarti apa namanya ini bukan kodim ya bukan azali tapi menurut mereka makhluk artinya dibuat dari yang sebelumnya nggak ada ini tentu kekeliruan ikhwatillah. azza wa jami'an jadi zat Allah SWT itu memiliki sifat-sifat. Zat maknanya makna, punya makna tersendiri dan sifat punya makna tersendiri kan. Tapi ini bukan bukan berarti zat Allah SWT itu berpisah dari uh, dari sifat-sifatnya, bukan ya nah, begitu? Billah. Wa billah. Azza wa taala wa iyyakum jamin. Jadi kita katakan bahwa yang benar itu bahwa al umur salah sah kan gitu. Ada tiga perkara, ada fiil, ada fa'il, ada maful. Jadi ada pekerjaan, ada yang melakukan pekerjaan, dan ada hasil pekerjaannya. Atau kita katakan ada ya, ada hasilnya atau ada uh, objek yang dikerjakan, kan begitu. Nah, jadi bukan apa namanya ini, bukan sesuatu yang di luar itu, maksudnya yang terkait dengan kalam tadi. Jadi kan mereka katakan Allah SWT bisa bicara karena Allah sendiri yang menciptakan kalam di luar di luar zatnya begitu. Nah, ini menurut. Uh, pandangan apa namanya? Ini? Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang uh, semanhaj atau yang sependapat dengan mereka. Ini tentu kegeliran ikhwati tibillah a'zani Allah taala wa jami'an ya. Baik. Uh, kita lihat selanjutnya yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini kita uh, apa ya? Kita percepat saja karena ini sebenarnya pembahasannya ya berkutat seputar itu juga gitu ya walaupun kita nanti bolak-balik intinya nih pirkoh-pirkoh dolah, pirkoh-pirkoh yang sesat terkait dengan pemaham, pemahaman terhadap asma dan sifat Allah Azza Haula'il jahmiyah wa mu'tazila qal mu'alifu rahimahullah er, habisuhu Allah tabaraka wa ta'ala. Haula'il jahmiyah wal mu'tazila wa man tabi'ahum fina fi qiyamil af'al ikhtiariyah bihi, bihi subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka, yaitu kalangan Jahmiyah, kalangan Mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikuti mereka, tentang penapian ya qiyamul af'al ikhtiariah tentang e, penolakan mereka terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat ikhtiariah yang bersifat pilihan, yang kembalinya kepada masyiah, yaitu kepala, kembalinya kepada kehendak Allah Mereka mengatakan bahwa sifat-sifat itu, sifat-sifat af'al, seperti yang kita contohkan kemarin itu ya, diantaranya ada al kalam ya kemudian al warisku wa ini kan sifat zatiah dan dan zatiah dan piliyah nah, kan gitu ditinjau dari uh, satu kodimnya dia apa namanya kodimun dari dari sisi uh, bahwa dia ini adalah sifat yang selalu berada pada Allah SWT ya ini sifat disebut dengan kodimun uh, ya sifat zatiah dia tetapi Allah SWT kapan saja mau bicara bisa dengan apa, dengan siapa bisa. Kemudian Allah SWT maha memberikan rezeki kepada siapa, sekarang atau besok atau pekan depan bisa. Itu namanya satu sisi dia zatiah, tapi sisi lain dia pilihah. Pi Artinya pilihah Pi itu kapan Allah mau melakukannya bisa gitu. Itu tergantung kepada masyiah, kehendak Allah Taala. Jadi bagaimana pantangan mereka? Karena mereka menolak ini, menolak sifat ikhtiariah bagi Allah. Artinya tidak ada sifat tidak ada sifat piliyah. Pi jadi Allah SWT tidak memiliki sifat kalam. Ya, kalaupun ada sifat kalam itu, kalam itu diciptakan di luar zat Allah Subhanahu begitu menurut mereka, ya. Maka bagaimana? Kalau mereka mengatakan innahu yajibu an takuna li jinsil makhluqat bidayatan. Mereka mengatakan sesungguhnya sifat af'al -af itu tadi, ya, antakuna li jinsil makhluqat bidayatan, bahwa itu adalah makhluk. Awal, awal, awalnya sekali dia itu makhluk sifat-sifat ikhtiar itu, sifat-sifat ikhtiariah tadi, ya, seperti kita katakan al kalam, kemudian juga al al kemudian juga rizku ya artinya Allah SWT maha memberikan rizki, maha menciptakan, dan maha e, bisa berbicara. Itu menurut mereka awalnya makhluk. artinya makhluk itu didahului oleh ketiadaan. Ah kan begitu, ya? wa qabla hadhihi al-bidayah yamtani udawmil hawadis dan sebelum adanya permulaan ini ya yamtani udawmil hadis itu terlarangnya terus-menerusnya ada perubahan autasasul makhlukat ataupun silih bergantinya makhluk udawmil makhlukat atau terus-menerusnya makhluk au hawadis la awal laha atau sesuatu yang berubah yang tidak ada atau sesuatu yang baru yang tidak ada awalnya. Kalau ada mustahilun mumtani ulidati ini semua mustahil terlarang bagi zat Allah. Artinya apa? Artinya kalau ada afal ikhtiyariyah bagi Allah seperti al kemudian juga al kalam ya kemudian eh, apa namanya rizku itu mereka sesuatu yang baru ya sesuatu yang yang baru kan karena Allah wajah contoh Allah SWT sekarang ini memberikan rezeki kepada hambanya yang ini. Sekarang ini. Mungkin Allah SWT berikan lagi umpamanya pekan depan. Atau yang lain. Itu kan sesuatu yang baru menurut mereka. Yang masuk kepada zat Allah SWT. Dan ini menurut mereka sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang baru itu menurut mereka makhluk. Dan ini nggak bisa bagi Allah SWT. Uh -uh. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka sudah mengatakan Allah SWT ini tidak memiliki sifat itu tadi sifat af'al itu, sifat af'al ikhtiariyah, perbuatan-perbuatan yang kembali kepada pilihan, artinya kembali kepada masyiahnya Allah. Aa, aa, begitu. Itu 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 yang membuat mereka mengatakan seperti itu. Sehingga sifat-sifat ini mustahil bagi Allah karena itu merupakan makhluk. Aa, aa, ya. Itu 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 mereka katakan. Uh, kalau seandainya terus-menerusnya perubahan itu sesuatu yang baru itu terlarang Parabut tabaraka wa ta'ala Ghiru qadirin alan yakhluqa bil azal Maka kalau demikian Maka Allah SWT Tidak mampu untuk menciptakan Semenjak azali Semenjak azali pun nggak bisa gitu Itu ini jadi Kekacauan berpikir mereka ini, kekacauan etikot mereka ini membawa mereka kepada kesesatan-kesesatan dan kesesatan-kesesatan yang tidak ada ujungnya. Itu kekeliruannya. Ya, Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyaakum jami'an Nanti kita lanjutkan ya setelah satu ini Jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat keluarga muslim ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa uh, si, apa namanya? cara berpikirnya ya mutazila Jahmiyah dan orang-orang yang uh, sepakat dengan mereka yang mengatakan sifat ikhtiar itu tidak bisa bagi Allah karena itu sesuatu yang baharu, sesuatu yang baru, itu enggak mungkin ya, karena bagi Allah itu statis kan gitu. Ya, itu mustahil bagi Allah ya yang pada akhirnya mereka mengatakan Allah Subhanahu itu enggak bisa menciptakan ya nggak bisa menciptakan nggak bisa bicara segala macamnya ya kenapa karena itu terkait dengan masyiah kembali ya kembali kepada kehendak Allah Taala ta'ala ini sesuatu yang kekeliruan tentunya padahal Allah Subhanahu itu Maha menciptakan sekar, semenjak azali sekarang dan yang akan datang. Allah Subhanahu bisa selama-lamanya menciptakan itu. Begitu juga dengan bicara. Ya, bicara Musa alaihi salam kapan rupanya ada? Semenjak azali kan bukan. Allah bisa bicara iya. Azali tapi bicara dengan Musa ya waktu Musa ada. Apakah Musa ada semenjak zaman azali? Tidak dia makhluk. Diciptakan dari yang ada menjadi ada. Kan begitu. Jadi kapan bicaranya waktu itu? Waktu adanya hidupnya Nabi Musa alaihi alaihi salatu wassalam. Baik. Ikhwati billah izani Allahu ta'ala wa iyakum jami'an alamin cukuplah dengan argumen-argumen mereka ini semuanya itu merupakan tanakus itu membuat satu kekurangan bagi Allah wa taala padahal Allah itu maha sempurna ya yang tidak ada kekurangnya dari satu sisi apapun makanya dengan pernyataan-pernyataan ini pernyataan sesat ya tapi kenapa kita kok agak-agak bingung saat mempelajarinya? Bukan bingung ya sebenarnya. Kita ingin membantah syubhat-syubhat mereka sebenarnya. Ya, kalau nggak tahu ini gampang aja udah. Selesai bahwa Allah punya sifat ikhtiariah, artinya kapan saja Allah Azza wa Jalla mau melakukannya bisa seperti menciptakan, kan bisa saja Allah Azza wa Jalla menciptakan hari ini makhluk-makhluk baru. saat ini makhluk-makhluk baru bisa saja Allah wafatkan terserah kepada kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa selesai. Tapi mereka ini enggak mengakui itu. Ah itu dia masalahnya ikhwati billah. A'azani taala wa iyyakum jami'an. Wa jumhur mutakallimin Ala hawadis fil -maudi. Jumhur para ahlul kalam. Itu mereka mengatakan. Ya terlarangnya. Terus menerusnya sesuatu yang baru. Dalam masa yang lalu. Ah ini lain lagi nih. Menurut mereka di masa yang lalu nggak bisa. Ya nggak bisa apa terlarangnya daumul hawadis. Yaitu senantiasanya terjadinya perubahan atau sesuatu yang baru. Ya itu di masa yang lalu tidak boleh. Tidak boleh. Lakin yang bagi fahmu makna dawamul hawadis atau tasasul hawadis. Ay, al makhlukat. Tetapi sepantasnya untuk memahami makna dawamul hawadis. Yaitu sena, terus menerusnya perubahan. Atau tasasul hawadis atau e, apa namanya Tasasul itu adalah e, terus menerusnya juga sama. Tasasul ini sama ya. Tasasul dengan dawamul hawadis ya. Jadi tasasul kan berseri artinya terus menerus ya. Artinya makhlukat ya al-makhlukat. Jadi dikatakan bahwa hal mungkin an yakuna ma min makhluqin illa qablahu makhluq. Apakah mungkin bahwa di saat bahwa tidak ada satu makhluk pun yang ada saat ini kecuali sebelumnya ada makhluk. Ah begitu ya. Kita sekarang ini ada keberadaan kita karena didahului oleh makhluk sebelum kita. Ya siapa minimal orang tua kita. Ya orang tua kita didahului oleh kakek kita kakek kita dilihat oleh kakek-kakek kita begitu terus dan kan begitu ya pasti ada makhluk wa makhluk makhluk sebelum makhluk makhluk lagi wa makhluk makhluk lagi ila ma la sampai tidak ada habis-habisnya hal hadza muntani apakah hal ini terlarang Ada ma'nal kalam ini maksud daripada apa namanya pembicara perkataan mereka tadi jadi intinya bahwa mereka mengatakan kalau ada sifat hawadis bagi Allah ya terjadi sifat hawadis dalam pengertian yakni adanya uh, kita katakan uh, sifat-sifat fiil ikhtiaria mereka katakan itu sesuatu yang baru karena ada dia tiba-tiba ya tiba-tiba ada sekarang ya nanti kalau Allah nggak mau menghendaki lagi bisa hilang seperti umpama menciptakan Allah sekarang ini menciptakan mungkin setelah ini Allah nggak menciptakan lagi mungkin nanti menciptakan lagi menurut mereka hal-hal seperti ini nggak bisa bagi zat Allah wa ah, karena itu sesuatu yang 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 baru yang tidak bisa masuk ke dalam zat Allah Azza nah, wa menurut mereka seperti itu nggak bisa padahal kita katakan itu tergantung kepada Allah ya kembali kepada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa bisa terjadi ya oleh karena itu dikatakan bahwa wafita sausul makhlukat berserinya terus menerusnya makhluk salah satu madahib ada tiga pendapat atau tiga kelompok kalau jaham bimtina idaumil hawadis filmadiyom mustaqbal Qala Jaham, Jaham bin Sofwan ini uh, dedengkotnya daripada Jahmiyah mengatakan terlarangnya terus menerusnya terjadinya hal yang baru yang lalu dan yang akan datang. Jadi bagi Allah itu statis nggak ada perubahan, nggak ada perubahan dalam pengertian sifat-sifat Allah itu ya begitu tidak ada apa namanya seperti uh, apa namanya ini nggak ada sifat Allah SWT maha bicara maha ini nggak ada bagi mereka itu ya karena mereka juga kan nupatul kulli, kan para para pengingkar sifat secara keseluruhan ya kemudian dikatakan bahwa uh, pajinsu ya pajinsu pajinsul hawadis indahu laha maka jenis-jenis yang yang baharu jenis-jenis baru ya di sisi jaham bin sofan itu ada permulaannya setiap so, yang baharu ada permulaannya menurut si jaham bin sofan ada permulaannya katanya nah kalau ada permulaannya pasti ada nihayahnya kan gitu. Wayam Kalau dia permulaannya ada, ya, berarti akan ada nihayahnya. Ah itu mereka. Walihada kala jannah Oleh karena itu dari pendapat dia yang sesat seperti ini, gitu ya. Akhirnya dia berkomentar bahwa sorga dan neraka itu akan sirna dan akan tanah. Maka kita jawab, ya, kita jawab bahwa ya sebenarnya surga dan neraka itu benar makhluk ya karena selain Allah itu makhluk semua tetapi surga dan neraka itu dikekalkan oleh Allah Allah yang menghendaki dia kekal maka jadi kekal dia ya. karena dikekalkan oleh Allah ia ya tentu menjadi tempat ya al jannah itu surga menjadi tempat orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai balasannya sementara neraka tempat bagi mereka-mereka mereka yang durhaka ya yang tidak mau apa namanya tunduk kepada Allah Taala kan itu intinya selesai jadi bukan fana itu surga dan neraka nggak fana dia kenapa karena Allah Ta'ala tidak menghendaki fananya kalau Allah menghendaki ya fana akan selesai karena semua selain Allah kan akan akan binasa gitu kan ada limitednya ada limitnya gitu. kenapa surga dan neraka nggak fana nggak sirna nggak hilang karena memang Allah Ta'ala menghendaki ya kekalnya kedua makhluknya ini Aai, surga dan neraka. Baik. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyakum jami'. kita katakan bahwa surga dan neraka menurut Jahmin Sofan itu fana, kita katakan tidak fana. Kenapa? Karena surga dan neraka itu dikekalkan, dikekalkan oleh Allahu tabaraka wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa jumhur ya al-mutakallimin qalu hadis fil madi wa jawazuhu fil mustaqbal. Ya. Uh, jumhur mutakalimin ya itu kebanyakan orang-orang uh, ahlul kalam mereka mengatakan bahwa terlarangnya da'umil hadis terus menerusnya ada apa namanya ini terjadi perubahan fil madi di masa yang lalu wajawazuhu fil mustakbal dan bolehnya itu pada masa yang akan datang menurut mereka dulu memang nggak boleh Allah SWT, apa namanya punya sifat uh, eh, al ikhtiariyah itu Gak boleh, tapi sekarang boleh gitu Jadi mereka ini juga gak konsisten ya Wa bidawamil hawadis mustaqbal hujatun alaihim Pengakuan mereka ya Pengakuan mereka dengan terus menerusnya Adanya perubahan Di masanya akan datang Adanya perubahan ya Dawamil hawadis gitu ya Di masa akan datang itu menjadi Argumen terhadap mereka itu hujatun alaihim jadi argumen terhadap mereka itu menjadi apa ya menjadi uh, semacam uh, hujah yang diarahkan ke mereka gitu hujatun alaihim jadi yang bukan pembela mereka justru justru itu yang menghancurkan mereka gitu ya bagaimana rupanya itu waswab huwa jawaz zudhamil hawadis fil wal mustaqbal yang benar adalah bolehnya uh, senantiasanya ada perubahan itu ya fil wal mustaqbal di Masa yang lalu dan yang akan datang. Lianahu ja'is. Mungkin. Lamani aminhu. Itu mungkin yang tidak terlarang. Fa'idakana rabbu. Maka apabila adalah Allah. Lam yazal ala kulli shayin qadira. Senantiasa Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Falam yazal fil fi'lu mumkinan. Maka ketika itu melakukan sesuatu itu mungkin. Artinya begini. Kalaulah Allah um, jadi kita tetapkan bukankah Allah Subhanahu um, maha, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu? Kita jawab iya. Nah, kalau begitu konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwasanya Allah Subhanahu um, bisa membuat apa aja yang Allah kehendaki dari dulu sampai sekarang kan. Kan begitu konsekuensinya. Namanya Allah Subhanahu um, maha kuasa atas segala sesuatu. Tinggal Allah Subhanahu um, wa katakan kun fayakun selesai. Kunfaya kun fayakun hari ini atau besok atau pekan depan atau tahun depan nggak ada masalah gitu kan gampang aja selesai udah namanya kita punya Allah yang bukan 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 yang lemah maha kuasa kita bangga loh sebagai hambanya ini saya bangga sekali menjadi hamba Allah saya sangat bersyukur menjadi hamba Allah SWT. karena Allah wajahul Rob kita yang segalanya bisa gitu loh apa yang nggak bisa dimiliki oleh Allah apa yang tidak dimiliki oleh Allah apa yang nggak bisa dilakukan oleh Allah apa yang tidak dikuasai oleh Allah semua Allah kuasai manusia Allah yang menguasainya. Langit bumi Allah yang menguasai, segala isinya Allah yang menguasainya. Jadi apa lagi? Ah, gitu kan. Jadi kalau seandainya kita katakan, ya, kita katakan bahwa eh, apa namanya? dikatakan oleh eh, mutakallimin tadi, Nggak boleh itu, enggak boleh eh, dari dulu dulu enggak boleh, sekarang baru boleh. Itu justru argumen yang menghancurkan mereka, bukan pembela mereka. Jadi yang benar itu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa bukankah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu? Semenjak kapan Allah SWT maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maha mampu segala sesuatu. Bukan sekarang, semenjak zaman dahulu. Azali yang tidak ada permulaannya. Kan begitu. Nah, sifat itu tentu memungkinkan Allah SWT berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Namanya Allah maha kuasa. Ya, tidak seperti bayi. Kalau bayi nggak punya kekuatan ya. Apalah yang bisa dibuat bayi kan masih bayi dia. Tapi nanti kalau anak-anak dia udah bisa kita suruh ngambil air minum, sudah bisa nyapu rumah, Udah bisa kita suruh ke kede barangkali gitu. Karena punya kemampuan gitu kan. Karena dia bertahap. Tapi Allah SWT enggak demikian. Allah SWT sudah maha kodir, maha kuasa, maha sanggup untuk melakukan apapun. Kapan itu? Semenjak azali sampai sekarang. Jadi kalau begitu, bisa saja Allah SWT melakukan perbuatan-perbuatan. Kapan saja pun Allah SWT kehendaki. Inna yakhluk. Inna yakhluk fil azali fa'alihi dalil. Kalau dia mengatakan semenjak azali Allah SWT belum bisa menciptakan maka hendaklah mereka ini mengatakan membuat dalil Allah SWT dulu sendirian kan sendirian tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya sebagaimana kata Nabi SAW karena Allah wali sama dulu Allah SWT sendirian dan tidak ada bersama Allah makhluk-makhluknya lalu Allah SWT ciptakanlah makhluk-makhluknya jadi kalau ada yang mengatakan semenjak azali Allah nggak bisa menciptakan datangkan dalilnya kita katakan Allah SWT maha, maha menciptakan semenjak azali sampai selama-lamanya yang tidak ada nihayahnya, tidak ada ujungnya. bibutulani bibutulanihi man hadis fil Dan perkara yang kita uh, pastikan batalnya perkataan orang yang mengatakan bahwa terlarangnya dua hawadis terjadinya perubahan yang terus menerus di masa yang lalu. Ini kita katakan adalah sebuah kebatilan yang tidak bisa kita terima. Jadi sifat uh, pilihah itu kapan saja Allah SWT semenjak azali az sampai sekarang dan selama-lamanya. Yang tidak ada nihaya atau tidak ada ujungnya. Ikhwan billah Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan juga kita nanti lanjutkan lagi setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. ikhwati fillah ya ta ta'ala wa iyyakum jami'an maka kita lanjutkan bahwa wa idza istaqarra fi fahimta annahu yaqtadi jawaza wa imkana dawamil hawadis fil madi madama anna rabbaka lam qadira, yazal lima yurid. ya dan apabila telah e, tetap ya pada dirimu ya maka telah artinya yang kita sampaikan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa itu ya memiliki sifat-sifat ikhtiariyah semenjak azali sampai selama-lama yang tidak ada yang tidak ada batasannya, tidak ada habis-habisnya. Kan begitu. Kalau ini sudah e, tetaplah dalam diri kita, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa maha kuasa segala, segala sesuatu, Allah maha melakukan terhadap yang Allah kehendaki, kehendaki dan seterusnya dan seterusnya. Pahim tak maka engkau akan mengetahui akan engkau, akan engkau memahami anahu yaqtadi jawaza wa imkana dawamil hawadis fil ma'di. Maka engkau memahami dan e, mengerti bahwasanya e, mengkonsekuensikan akan bolehnya dan mum, mungkinnya dawamil hawadis yaitu terus menerusnya adanya hawadis sesuatu yang berubah fil ma'di, semenjak zaman dahulu. Artinya Allah Subhanahu wa ya Semenjak azali ya sudah bisa menciptakan. Bukan sekarang Allah SWT bisa, bisa menciptakan. Bukan. Bukan hanya, dari, bukan hanya sekarang maksud saya. Semenjak dahulu sudah bisa. Apalagi sekarang. ya Semenjak dahulu sampai sekarang. Bukan pakai apalagi. Nanti apalagi berarti dulu kayaknya Allah SWT nggak nggak kuat kali. Jadi jadi kuat. nggak begitu. Maka bahasa yang kita ulang. Semenjak zaman azali yang tidak ada permulaannya sampai selama lamanya yang tidak ada akhirnya Allah Taala maha mampu untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki maha mampu untuk menciptakan maha memberikan rizki ya maha berbicara dengan siapa dan topik apa yang Allah Taala kehendaki ah begitu dia ya jadi hati kita tenang Iya, adapun Ustaz Bukankah hari ini Allah menciptakan saat ini umpamanya. Kemudian nanti dua jam lagi. Itu kan seolah-olah sifat itu apa ya datang silih berganti artinya kalau Allah Subhanahu wa berkehendak ada sifat itu bisa Allah lakukan seolah-olah itu sesuatu yang baru sesuatu yang baru bagi, bagi mereka dan menurut firqah-firqah yang sesat Jahmiyah uh, Mu'tazilah dan kawan-kawan mereka ini itu nggak boleh bagi Allah ha, gitu itu nggak boleh bagi Allah maka kita katakan nggak bolehnya kenapa itu kan Allah SWT yang mengatakan Allah SWT maha kuasa maha segalanya Jadi apa keberatan kita gitu loh Justru kita sedih kalau Tuhan kita nggak bisa. Ya, sedih kita kan kita punya Tuhan yang nggak nggak kuat lemah. Justru kalau begini, Rob kita Allah itu kita makin bangga sebagai kita dengan kita mengetahui seperti semakin bangga kita ya menjadikan Allah Subhanahu sebagai sesembahan kita yang tidak ada sekutu baginya yang tidak ada yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu taala. Demikian ikhwati billah, azza Allah jami'an. Madama anna rabbaka lam yazal ala kulli qadira. Ya, selama bahwa Rabmu itu senantiasa terhadap sesuatu itu maha sanggup wa lam faal fa'alan lima dan senantiasa Allah Subhanahu wa melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengatur-ngatur ya. Allah Subhanahu wa berkuasa penuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa kehendaki. Siapa diantara manusia yang bisa menghalang-halangi? Enggak ada. Enggak ada oleh karena itu ikhwati billah azza ta iya Allah ta'ala wa iyyakum jami'an Allah mazhabul maha kuasa segala maha segalanya maha kuasa maha menciptakan maha bicara maha memberikan rezeki segalanya kapan itu saat semenjak azali dan sampai eh, terakhir yang tidak ada tidak ada ujungnya yang tidak ada eh, apa namanya ini yang tidak ada eh, akhirnya begitu maka dikatakan kan huwal awwalu wal akhiru ya wal awal falaysa qabla ka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau wal akhir falaysa ba'da ka maka tidak ada sesuatu pun setelah engkau ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengenai ayat ini jadi intinya bahawa Allah azza wa jalla Allahu azza wa jalla maha segalanya semenjak azali sampai nanti tidak ada nihayah atau tidak ada habis-habisnya wal aslu al muhim huwa al iman bi kamali wa dawami qudratin wa fa'aliyati rabb dan uh, prinsip yang paling penting adalah kita beriman ya al iman mengimani Bikamali Wadawami wa dawami qudratin rabbi yaitu uh, beriman dengan sempurnanya dan terus-menerusnya kudrah Allah wa rabbi dan uh, apa namanya ini Allah SWT senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki itu kita imani kita imani bahwasanya Allah SWT uh, dengan iman sempurna ya Bikamali wadawami wadawami sempurnanya apa namanya ini Kudroh Allah dan terus menerusnya kudroh Allah dan Allah wajib melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kudroh Allah itu enggak terhenti, enggak di stop pada waktu tertentu, enggak kudroh dia begitu kan. Kalau manusia kan iya, manusia apa? Kadang di hari ini kuat gitu kan. Atau sekarang masa mudanya dia kuat. Tiba nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya, dia pun sakit-sakitan dan lemah, untuk mengangkat 10 kilo pun nggak bisa. Kalau sekarang 70 kilo, 80 kilo bisa diangkat sendiri umpamanya. Ya. Nanti seiring dengan waktu bagaimana? Dia akan dia akan semakin melemah. Itulah namanya makhluk atau manusia yang penuh dengan kekurangan tentunya, ya. Taib wa annahu ta'ala lam yazal fa'ala lima yurid bahwasanya Allah Subhanahu wa senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa lam yazal ala kulli syai'in qadira dan senantiasa Allah SWT melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki Jadi Allah SWT melakukan apa saja yang Allah kehendaki Dan senantiasa maha sanggup untuk melakukan sesuatu Apapun yang dikehendaki oleh Allah Jadi maha berkehendak dan maha mampu Untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Inilah yang wajib engkau pegangi ya Nasihat daripada syarih Yaitu pensyarah kitab ini Syekh Rahman bin Nasir al-Barwak ya inilah yang wajib engkau pegangi dengan baik inilah yang kita pegang bahwasanya Allah Subhanahu wa ya melakukan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu maha kuasa terhadap segala sesuatu ya wal muslimuna hadihi fitratuhum orang-orang muslimin inilah fitrah mereka inilah yang sudah terintran yang sudah terinstal ya yang sudah terinstal dalam diri mereka itu bahwasanya Allah SWT maha melakukan terhadap apa yang Allah kehendaki dan Allah SWT maha kuasa terhadap segala sesuatu itu itu yang sudah terinstal itu akidah kaum muslimin itu akidah fitrah mereka yang nggak bisa diganggu gugat jadi kenapa kok bisa ada pirko pirko sesat ustaz itu karena dipengaruhi oleh syaitan ya mereka mengikuti mengikuti syaitan ya mengikuti hawa nafsu mereka akhirnya mereka terjatuh dan tersungkur ke dalam kubangan kubangan kesesatan ikhwati billah a'zani Allahu taala wa iyyakum jami'an wa hadhihi aqidatuhum inilah akidah mereka wala kalamu fi mas'alati tasalsul mereka ini tidak bicara tentang masalah tasalsul ya tasalsul itu yang terus menerus yang ber, yang berseri-seri enggak tapi bagaimana lakin alja alja ila ilal kalam fi ahlul bidah al mu'attilah ya alja Akin al -ja ah, ya tetapi kembalinya pembicaraan seperti itu kepada ahlul bidah al para pengingkar sifat siapa al jahmiyah wal mu'tazilah karena jahmiyah dan mu'tazilah ini kedua sekte ini kedua kelompok ini para pengingkar sifat Allah secara kuli bukan hanya juz'i mereka ini ya mereka mengingkari sifat Allah secara kuli sehingga wajar kalau pertanyaan pernyataan-pernyataan mereka aneh-aneh surga neraka apa namanya ini E, pana begitu mereka katakan Hajat Allah itu hanya mujarradu zat gitu ya. Ya, zatun mujarradah itu zat yang sunyi dari segala sifat ya. Ini ini pernyataan-pernyataan kekupuran mereka. Dan ini sangat berbahaya ikhwati fillah. A'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Waladzina bihim hina takallamu wa qalu yamtani hawadis dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka ketika mereka mengatakan bahwa terlarangnya Uh, terus menerusnya ada al hawadis satu yang baru terkait dengan sifat ikhtiriah yang sudah kita jelaskan bolak balik. Ikhwati billah azzani taala wa liyak wa jamian. Palzam bayan al haq maka lazimilah ya penjelasan yang benar wahwa an Allah taala lam yazal ala kulli shayin qadirak yaitu senantiasa Allah wa taala itu maha kuat atau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah keinginkan. Walam yazal fa'ala lima yurid. Dan senantiasa Allah SWT melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi Allah punya kemampuan. Allah, Allah Dan Allah punya kehendak. Sehingga apapun yang diinginkan oleh Allah sekarang akan datang nanti. Terserah kepada Allah SWT. Jadi jangan dibilang. Ustaz berarti ada sesuatu yang baru dalam sifat Allah SWT. Apa yang baru? Karena kan Allah punya punya masyiah namanya kan. Masyiah itu artinya kehendak. Kapan saja Allah Taala mau bisa. Tergantung kepada masyiah Allah Taala. Ta Walam yazal khaliqan. Dan senantiasa Allah Taala maha menciptakan. Maha menciptakan. Jadi Allah Taala bisa jadi mungkin sekarang ini menciptakan makhluk-makhluk baru yang gak kita tahu namanya. Ya mungkin pekan depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Terserah kepada Allah Azzawajalla wa ketika mereka berbicara dan mengatakan yam tani udawa hawadis yaitu terlarangnya terjadinya hal-hal yang baru. Ya, maka kita katakan hal-hal yang baru itu perlu kita maksudkan. Apa yang dimaksudkan dengan hal, -hal baru sebagaimana kemarin kita atau pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kalau hal-hal baru itu mereka maksudkan zat Allah tidak dimasuki oleh zat makhluknya iya. Tapi kalau yang mereka maksudkan hal-hal baru ya bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sifat-sifat ikhtiariah, afal ikhtiariah. Nah, ini yang kita ini yang kita uh, tidak sepakat dan ini kita bantah bahwa mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT itu tidak memiliki afal ikhtiariah. Nah, ini tentu kita tidak sepakat dan kita bantah. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi palzam uh, bayanal haq ya maka lazimilah penjelasan benar bahwasanya Allah SWT itu maha kuasa terhadap segala sesuatu walam yazal fa'ala lima yurid dan Allah SWT melakukan apa saja yang Allah kehendaki walam yazal khaliqan dan senantiasa Allah SWT maha menciptakan walam yazal qadiran dan senantiasa Allah SWT maha kuasa wahada wahakada mazala bisipatihi qadiman qabla khalqihi dan begitulah Allah SWT dengan apa namanya demikian adanya bisipati dengan sifat-sifatnya qadiman Ya semenjak uh, dahulu, ya semenjak azali, qabla khalqihi sebelum menciptakan makhluk makhluknya. Jadi artinya Allah SWT mem memiliki sifat al khalk bisa menciptakan, bukan karena ada makhluknya enggak, bukan karena ada makhluknya lalu Allah malakubulala uh, apa namanya disematkanlah kepada yang sifat ini enggak. Semenjak zaman azali, azali Allah SWT itu sudah bisa, sudah menciptakan, ya wa bada hadil jumlah al-amah al-mujmalah dzakara tahawi jumalan tafsiliyatan fa yaqulu dan wa bada hadhil jumlah al-amah al-mujmalah dan setelah jumlah yang apa namanya yang sifatnya umum yang global ini dzakara tahawi al-imam at akan menyebutkan jumalan tafsiliatan yaitu jumlah-jumlah ya kalimat-kalimat yang rinci ya kalimat-kalimat yang rinci fa lalu dia mengatakan imam at-tahawi Tasmiyatullah ta'ala bil khaliq wal bariq qabla khalqihi lil khalqi. Penamaan Allah SWT bil khaliq dengan yang maha menciptakan dan yang maha membuat sebelum adanya makhluk-makhluknya. Jadi sebelum adanya makhluk-makhluk Allah SWT pun sudah Allah SWT digelari dan disipati dengan sifat al-khalqu. Ikhwati fillah ta'ala wa iyakum jami'an. Kiranya sampai di sini pertemuan kita ini ya. Dan kita akan nanti uh, pertemuan mendatang akan kita sampaikan tentang tasmiyatullah itu tadi ya memberikan apa namanya ini nama ya bagi Allah Jalla ya dengan al khaliq wal bari sebelum diciptakannya makhluk makhluknya jadi sebelum Allah Jalla menciptakan makhluknya Allah sudah memiliki sifat al khaliq ya sifat apa namanya sifat al khaliq yang namanya adalah al khaliq Aa, sang maha pencipta ikhwati billah taala wa iyakum jami'an sampai di sini pertemuan kita ini jangan kemana mana ya Insya Allah Taala pada pertemuan akan datang kita akan menyampaikan judul Tasmiyatullah Taala bil Khaliq penamaan Allah Subhanahu dengan Sang Khaliq yang Maha menciptakan wal -bari yang Maha membuat qabla Khalqihi lil Khalqi sebelum Allah Subhanahu menciptakan makhluk-makhluknya sebelum Allah Subhanahu menciptakan makhluknya pun Allah Subhanahu sudah memiliki sifat al Khalq ya kemudian ya apalagi uh, sekarang ini tentunya ya kita tahu bagaimana Allah Subhanahu semenjak azali sampai sekarang ini Ya banyak makhluk yang Allah SWT sudah ciptakan Termasuk diri kita, saya, anda dan semua para pemirsa Salam TV yang berbahagia Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat Mudah-mudahan bisa kita ketemu di lain waktu Hada wa sallallahu wa sallam wa nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa Subhanaka Allahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuhu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh